Hey, selamat pagi Singapura. Dan sekarang kita di hari ketiga di Bayview Beach Resort, sedang bersarapan. Sudah selesai. Ini dia Mazlan. Mazlan Ambi tengah gosok mata. Ada juga Ambi. Lukman. Ramad tengah penat, masih tidur. Lukman naik uruskan bisnes. Jadi sesudah kita breakfast, akan kita bergerak ke bandar nanti untuk melawat rumah Tan Sri Bramli, arwah Tan Sri Bramli. Dan selepas itu juga, kalau berkesempatan insyaAllah bertemu jodoh lah dengan rumah seseorang ni, nama Allah ni, kita nak pergi menghulurkan bantuan. Jadi harap-harap dapat bertemu lah dengan tempat rumah orang tu. InsyaAllah Dan kita berjumpa lagi seterusnya nanti. Peace. Hey, selamat petang semua. Sekarang kita semua sedang bersiap sedia nak mulakan perjalanan kita ke rumah Tan Sri Bramli. Okay, the museum bukan rumah dia, museum. Dan selepas tu kita akan berangkat cari rumah yang bunda yang mengidap sakit kanser mata. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan alamat tersebut lah, dan akan mengulurkan derma kita. Semoga kita semua selamat sampai, dan insyaAllah akan jumpa destinasi. Amin. Amin, amin, amin. Sekarang kita dalam perjalanan, tapi nampaknya macam seperti sesat. Jadi kita tanya locals tentang apa ni, perjalanan itulah route dia. Cuaca agak panas hari ini. InsyaAllah, dengan izin Allah, kalau memang ditetapkan, kita akan sampai. Dan ini abang maskula. Hey, selamat bertemu lagi semua. Apa khabar? Sekarang kita telah pun sampai di destinasi kita seterusnya, iaitu rumah kelahiran Almarhum Tan Sri Bramli ya. Dan ini sahabat-sahabat kita yang sedang berteduh kerana cuaca pada hari ini sangat panas. Dan sebentar lagi kita akan, sambil itu kita boleh jalan. Mari kita teruskan perjalanan. Kita akan masuk ke dalam museum, menyaksikan barang-barang koleksi ya, klasik Allahyarham Tan Sri Bramli. Nanti kita teruskan di dalam. Itu Adik Amri nak bercakap sesuatu. Tak ada. Okey, kita bertemu di dalam. InsyaAllah. Ya, sekarang kita berada gambar-gambar kenangan arwah dan juga barang-barang peninggalannya. Gambar-gambar dia bersama orang-orang, gambar-gambar dia sedang ambil filem, filem-filem yang apa tu dia panggil, box office yang laku lah ya. Itulah dia. Jadi tadi selepas ke museum, kita pula ingin pergi ke rumah rumah kelahiran Almarhum Tan Sri Bramli. Di sinilah beliau dilahirkan, di rumah ini tetapi yang sekarang kini menjadi tempat pelawat mengunjung. Okey, jadi kita akan masuk ke dalam lah sebenarnya ya. Okey, baik. Jadi,
ini suasana dari belakang rumah di Ramli. Dan ini adalah tandas yang digunakan waktu dulu. Okay, inilah kawasan depan-depan rumah Pi Ramli. Sekarang kita nak berangkat pergi ke rumah Muhammad Aida, insyaAllah. Kita cuba cari, kalau dia ada rumah, mungkin itu rezeki dia. Angga, nyanyi Angga. Okay, kita sudah pun sampai di lorong Kampin, di mana rumah orang tu berada. Tapi kita tak ada alamat exact rumah orang tu lah. Jadi kita sedang bertanya, Ahmad dan Lokman berada di kedai kopi depan. Bertanya, ada tiga makcik duduk di situ. Harap-harap mereka tahulah di mana orang tu tinggal. Sebab kalau kita tak tahu pun susah. Sebab kita cuma ada alamat jalan je. Alamat rumah yang exact tak ada. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lah dengan orangnya. Okay, jadi rumah yang kita cari itu untuk keluarga yang kurang bernasib baik itu, yang anaknya ada sakit mata kanser. Sudah pun kita jumpa di sini, 1050 35 lah, lorong Kampin 35. Ya, kerana bantuan orang-orang lah kita bertanya apa semua kan. Jadi kita akan serahkan nanti jumlah yang tak seberapa lah, yang kita mampu je kumpul antara kita berenam untuk sumbangkan kepada keluarga itu. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang tak seberapa itu dapatlah membantu keluarga itu untuk menguruskan apa-apalah kan. Amin. Untuk bayi itu. InsyaAllah. Amin. Okay, sekarang kita lagi menaiki tangga kerana lift dia ada access card. Agak tinggi. Okay, kita sudah berada di daerah tingkat 5 rumahnya. Tapi ternyata beliau tak ada di rumah. Jadi kita akan tulis nota dan akan tinggalkan nota. Harap-harap dia dapat menghubungi kita sebelum kami pulang esok. Salam Melayu bagus. Kalau rezekinya, insyaAllah lah, dia akan menerima sumbangan kami. Setelah penat lelah mencari tempat, akhirnya jumpa dan akhirnya orang dia tak ada. Dan bro semua dah lapar, kita patah balik untuk cari makan. Dah. Makan. Okay. Ha, ni Lukman punya tik ais gajah. Tik ais gajah. Yang gajah Boleh lepas barang baik. Barang baik. Ini dia laksa Penang. Laksa ayam tak ada sayur. Laksa ayam tak ada sayur dengan Ahmad punya apa? Laksa apa Mat? Laksa udang Macam? Belum try? Belum. Okay, nanti kita try Pau, 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 pau. Okey, sekarang pukul jam 8.40. Kita di hotel lobby sedang menunggu Encik Zaidi, bapa kepada Mama Aida yang baby pasal tadi. Kita tak berkesempatan kerana dia tak ada rumah. Tadi petang dalam pukul 6 lebih, dia telah call handphone dan cakap ada lusa, dan insyaAllah kita akan bertemu dia lah sekejap lagi. Dan kita akan hulurkan sumbangan yang kita telah kumpul untuknya. Di sini kita lagi tunggu lah mereka. Jadi, giliran tu pun tak ada, sekarang 5 datang pun tak ada. Jadi memang rumah tu bersuang-suang. Jadi dah tak ada. Kita ni 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 kita
Jadi sekarang kita nak pergi ke kereta untuk melihat bayi itu. Ini dia sekarang kita dah bertemu dengan keluarganya. Jadi kita pun telah serahkan sumbangan kita kepada dia. Jadi alhamdulillah niat kita akhirnya tercapai juga. Jadi memang betul lah orang kata kalau niat tu baik, insyaAllah akan termakbul lah, insyaAllah. Jadi sekarang kita akan berjumpa dengan bayinya, adik apa nama dia? Adik Mama Haida. Adik Mama Haida. Ayo. Selamat bertemu. Nak kena rimbat pula. Okey, ni malam ketiga kita berada di Penang, malam terakhir. Besok kita dah berangkat balik ke Singapura. Dan inilah kita sekarang sedang duduk di restoran Seafood View. Fresh Seafood, restoran baik tepi laut. Dan ini makanan pun sudah dihidang. Makanan kita ada telur dadar, ikan steam, ikan kangkung, ayam lemon yang cute, dan juga tepung udang ketum. Tepung mango. Ya, jadi tanpa apa ni, buang masa lagi. Masa dibuang. Kita pun perut pun dah lapar. Jom makan kan. Mari kita semua isikan lapar kita. Ini dia kita ini ya. Lepas makan malam tadi. Maklumlah ini malam terakhir kita dah sini. Apalagi yang kita pun habiskanlah ini satu yang ada yang ada shopping ya. Inilah kita ni. Nampak tak? Sekarang kita perut pun dah lapar dari shopping. Dan sekarang pun dah pukul 11. Masuk ke 12. Tengok lah. Burger ni kan. Burger ni kan. Tadi ya. Dan terpakai saja itu jam-jam tu lah. Tujuh pasal dipakai.